Terima kasih atau gimana, Pak? Siap-siap. Wah, mungkin bisa disampaikan ucapan terima kasihnya, Pak, untuk ke Bang Maru. Ya. Ya. Terima kasih kepada rekan wartawan. Saya sekaligus dan atas nama warga RT 04, umumnya warga RT 2 khususnya, saya banyak-banyak terima kasih kepada Bang Ucok, ya, nama kecilnya kan Ucok. Oh. Ya, terima kasih ke Bang Ucok yang telah mana sudi telah memberikan sembako yang sangat berharga untuk warga kami. Mungkin saya tidak akan banyak kata karena apa, ya, merasa sedih dan lega punya teman misalnya dulu sepermainan kita ngadu merpati barengan kan gitu aja. Ya, saya syukur alhamdulillah teman dari kecil sudah sudi. Saya doakan semoga Bang Ucok karirnya tetap menanjak sampai titik. Mungkin itu saja untuk terima kasih. Ya. Siap. Pak, udah tangan-tangan baru. RT dan RW-nya kan. Ini ada turun bermain, teman bermainnya. Teman bermain. Kelinci. Jo juga kampung lama gitu. Pernah besar di sini. Itu yang harus kita pertahankan dan jangan lupa sejarah. Kalau sebutnya jangan jangan sebagai merupakan sejarah. Kabar ya, Bang? Kabar. Kita serah terima. Dari Pak Maruli, terima kasih sudah diasuh sampai jadi jenderal. Ya, ini ya, kabar. Oh, Tina, apa? Berat ya? Ya, tolong ya, tolong. Jadi, semasa kecil dengan ibu, dengan Pak Maruli itu seperti apa, Bu? Waktu masih orang, jebrol langsung kita anggurkan tadinya di apa? Di dada. Kita ngurus. Jadi ibu yang ngurus sampai usia berapa, Bu? Sampai apa? Pendaftaran di apa? Universitas. Ya. Oh, sampai gede ya, berarti, sampai Bu. Gede. Oh, gitu. Oke, siap. Gimana, Bu, dengan bantuan yang diberikan Pak Maruli? Ya. Semoga sehat, umur salam aja. Nah, harapannya kepada Pak Maruli apa, Bu? Ya, doanya. Mudah-mudahan sehat, nanti kita jemput ke rumah mamanya. Mamanya Maruli. Siap, siap. Makasih, Bu. Oke, yang saya hormati Pak RT, serta warga RW 4, RT berapa? RT 2, Gang Marjaban. Iya. Gang Marjaban yang saya hormati. Terima kasih. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT atas kesempatan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat bersilang ekonomi dan latihan. Saya, Kolonel Infantri Muhammad Yadi Subagio, selaku Jandim 0618 sendiri, bertindak selaku wakil melaksanakan amanah dari Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai dan Pas Pampres, yang mana beliau memberikan sedikit rezeki bantuan bagi warga di Gang Marjaban ini dari RT 1 sampai RT 10 sejumlah 1000 paket sembako, juga 2 unit sprayer
untuk membantu kegiatan penyemprotan disinfektan di lingkungan RW 4. Nah, kemudian juga beliau memberikan 15 buah sajadah yang diberikan kepada musola yang ada di RT 2. Bapak Ibu sekalian, sebagai anak-anak beliau, beliau ingin menitipkan pesan bahwa kita semua tidak boleh melupakan persatuan dan kesatuan kita, melupakan jati diri kita sebagai bangsa yang beradab, punya sejarah, dan tidak boleh kita mengabaikan hubungan silaturahmi ini. Maka dalam menghadapi pandemi COVID-19, khususnya di Kota Bandung, beliau berharap melalui bantuan ini, sama-sama kita bersatu, sama-sama kita menjadi kekuatan untuk bisa menangani masalah COVID-19 ini bersama-sama. Dengan persatuan, dengan kebersamaan, insya Allah kita semua bisa melewati pandemi COVID ini dengan baik dan aman. Nah, kita berharap berdoa agar supaya kita semua berdoa bersama agar pandemi ini segera berakhir. Maka dalam bantuan beliau, beliau titip pesan agar semua warga yang ada di Gang Marjaban ini tetap optimis bahwa harapan untuk kita keluar dari pandemi ini tetap ada, dan kita bersama-sama pemerintah membantu mengikuti anjuran pemerintah, mengikuti instruksi presiden untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan tentunya jangan lupa berdoa, karena semuanya dari Tuhan, dan pasti Tuhan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa permintaan yang kita sampaikan. Demikian mungkin pengantar dari saya secara singkat. Mudah-mudahan beliau juga berharap bantuan ini bisa bermanfaat bagi semua warga.